aturan untuk perkalian 3 itu kita ingat dulu, 3, 6, dan 9. Untuk perkalian berikutnya, 3 kali 4 sampai 3 kali 6, itu angka 3, 6, dan 9 tadi kita kurangi 1. Lalu hasilnya kita tambahkan 1 depannya sebagai puluhan. Selanjutnya untuk perkalian 3 kali 7 sampai 3 kali 9, angka 3, 6, dan 9 kita kurangi 2. Lalu hasilnya kita tambahkan angka 2 di depan sebagai puluhan. Nah, mudah bukan?